Syedaralun, Polsek Ulele, Kota Banda Aceh melaksanakan patroli laut dalam rangka mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengantisipasi cuaca ekstrim di wilayah Laut Lok Kuala Cangkoi, Banda Aceh pada Kamis 3 September 2024. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Ulele, AKP Ayub, Kegiatan patroli laut ini dimulai dari dermaga Ulecot Lok Kuala Cangkoi, kemudian menuju pesisir wilayah pantai dalam wilayah Kecamatan Meraksa. Dengan sasaran memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat dan nelayan di sekitar dermaga, serta memberikan himbauan kepada masyarakat yang memancing di pesisir pantai dalam wilayah Meraksa. Pada pelaksanaannya, Kapolsek Ulele AKP Ayub secara langsung memberikan sosialisasi dan edukasi kepada warga masyarakat di sekitar dermaga Ulecotlo Kuala Cangkoi, Kampung Deah Glumpang, selanjutnya melakukan patroli di sekitar pesisir pantai dalam wilayah Kecamatan Meraksa dengan menggunakan bot nelayan. Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Fahmi Irwan Ramli melalui Kapolsek Ulele AKP Ayub mengatakan patroli laut yang dilaksanakan ini merupakan kegiatan kepolisian guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah perairan terutama pesisir pantai. Juga karena saat ini sering terjadinya hujan lebat disertai angin kencang sehingga diberikan sosialisasi dan himbauan guantipmas mas dengan antisipasi cuaca ekstrim kepada warga masyarakat. Selain itu, ia juga menghimbau agar masyarakat jangan ragu untuk melapor jika ditemukan adanya kejadian kriminalitas yang terjadi di wilayah laut Lo Kuala Cangkoy dan sekitarnya kepada pihak kepolisian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.